Saged gantosaken saban kiai pun sedaya ngamal sae kita katampi wonten kasantun Allah. Lan nek kok kipangane harap angel Pak kita kok ibadah. Angel ora sadar iku gedhe ae. Ada ujian mboten. Mboten namung niku saged gantosaken saban kiai pun sedaya panjenengan donga kita dipun ijabah kaliyan Gusti Allah. Jadi pengen nanti itu kamu yang usaha mudi sendiri panganan halal ya, inuman halal kelambi ya halal sembarang kaya halal nah yang waktu itu dungo insya Allah mati orang orang santri lagi yang bodoh menyatakan dia itu sebenarnya sopon ini boleh pejabat istirahat tahu kumpul tengok kenapa kumpul pak betul nopo lah saya senang mata ibu saya senang mata ibu jadi kalau gitu namun tadi awal-awal itu tiang-tiang kita ini pokoknya sholat ini pun tak sisa ketipun upaya akan berusaha akan sengkala mau berpulang dengan usaha sengkala dengan bakalnya sholat iso tenang sholat iso iso nyes ini kalau apa in al-ibtirof al-insot al-ibtirof ya, pembelajaran untuk inti sahabat istighfar sekatnya istighfar kalau apa yang berjalan dalam terimpa sholat berjalan tiga istighfar ya, berjalan tiga istighfar betul-betul ya, dibuwe kursu ya, belas dibuwe keringan hati ya, belas dan terus, iya pada regani sholat kemasannya Allah itu dipuntingali sakit agar khusus itu dan belas orang khusus namun pun jangan dia jangan kita betul dan yang mau jalan ngasih belak-belak sendrono babi pun daharan kunjungan atau diri pakaian kunjungan berdiri ke salam haram ngamal saya untuk ibadah angel di pun tapi dan yang kok dulu mau ramati pak berjalan berpulang-pulang salah tetap-pulang sebagai buta wadulung entekong kerusik angel di ijabah donane namun suci angel haram kok maka sehat dan haram kalau nyambut gawe dan musik kenapa? Sing pas ismidul kamu ngesbine orasa curang kok curang atau serakah kalau di waktu boleh bagi uteng ini coronya gak bener ini bukan kedem no sama barokah ini sudah mantap di molo. Tapi kadang-kadang yang waktu ini megel ya Pak hasilnya oke, aku malah duduk-duduk ini kan cari besok dari bodoh perasaan ini aku lho umum praktek yang gue kayak bener-bener dan tak boleh ini gue oke enggak tuh, ini kocok-kocokku enggak tuh, ini lho besok ada satu besok dari bodoh kerepani atau ngancarnya aku tiba-tiba itu dia bener-bener ini gue Pak jadi pangan halal itu sakit jalan ini apa? Nama saya Nurul Panjenengan Ika dan Panjenengan di Pontati Wadah Kasari Tuhan Allah setelah panggungan dunia kita pun ijabah karya Allah yang kau seorang sulit pun kau sih gelem sih haram kau sih telaten sih haram ngerti mandi dunia ini wajah kama kola kaya oleh jawa sapa kancing nanti alaihi sholatu wassalam Dawuh di saat ibn Abi Waqqas maring saat bin Abi Waqqas saat bin Abi Waqqas itu wakilah makam itu buatan Cina Pak terus makam itu buatan Cina kalau siang rencana dan bijak buatan situ darah pas situasi ini buatan kondusif nah kalau mau benarin ini khususnya kok pun diakhirkan buatan apa? Berhasil satu nabi makos itu masgur karena ikut makam ikut menawi dipun siaro di tanda dungo ini kata nanti ini satu nabi makos pencino di satu nabi makos dan mari satu nabi makos rodiyah muka-muka meridani sopa Allah kusti Allah anhu sahin satu nabi makos kajian nabi jauh meter nabi tuk mata katus tajam dakwatu ahli atib bagusono sopo siro untuk ngalono sopo siro
tuk matana ing panganan sira tus tajam mongko den simbandani apa dak lakukan durungan sira durunga sira ketika jinabi muda datang saat jinabi wakos sing penting halal mau tenang panganan apa sing mau pangan sing penting halal nek kapan panganan Muhammad halal tus tajam dak lakukan durungan mesti disembandani karo Gusti. Dan yang penting dengan saya putar kaki tak saya kharam atau itu memuncak mencari dunia malah nangis nangis barat tetapi yang saya kharam pada lebu akhir lah tidak akhir karena kandung Nabi saat satu di dalam waktu saat Nabi apa saya itu saya usah saya itu karena undang kalau siapa datang makam itu dua mau itu kata ijab karena ini saat satu yang Nabi dalam ini serta di atas muatus atas saya nanti untuk mata kaki saja tidak lakukan yang penting panganan rumah halal belum mati pokoknya yang jenis yang saya buka praktek dukun itu nah, dukun kan seperti dukun itu saya punya kan mandi ini itu loh di kudu kuat itu loh di rakat waktu kaki tangsi haram insya Allah laris lah kata saya kok itu apa? Efek atau dampak pun kalau kasih dengan sedoyo menawi purun di kota ini ujung kota ini nagem terkali sekarang haram wa amma akul haram lan anakun utai manat perkoro haram wa syukuhat lan kira-kira perkorokan syukuhat iku fasohi buru mongko utai wongkan dua ini tolong ngelakoni abdul haram bersyukuhat iku ala didi tetep ingatasi semali ini tokosok bali ini min jami hadil khairati sahing sekabai ini perkorokan bagus nopo ini adidu min jami hadil khairat yuk si rupane ngatosakan opo abdul haram alkol bahing wayudri kuhulan tetengi opo abdul haram ing kolba wayukoyi julan gondo uto naleni opo abdul haram al jawa risain biro-biro anggoto dibondo anito anti anto sani biro-biro ngakuti wayurogi julan jemenan opo abdul haram di dunia ing dalam dunia wa huwa utawi abdul haram iku sabab pun jadi sebab jadi sebab di adami kobulil akmami yang dalam orang onone dan trimone biro-biro ngamal asroli rati kan bagus warab didu'ai lan tetolane duna warab didu'ai lan tetolane duna kosok asroli pun pak dene wong kok anane niku haram. Betul nek kaputan barang haram cilik niku barang subhat. Niku dampakipun ingkang badhe dipun raosaken. Dene tiyang ingkang ngedi sing haram napa dene sing subhat, berarti kosok wangsule saking dampakipun tiyang ngedi perkawis sing haram. Wong niku nek mangan halal atine dadi padhang, atine dadi lemes. Berarti lek mangan haram kosok bali ini ati ini dadi atos ati ini dadi pet otomatis otomatis pokoknya jenengan itu sengaja buatan kok kali tak haram otomatis ati ini atos ati ini sakyo atos sakyo petani kantun ningali kadar haram nopo sukat sebelum buatan jenuh soyo kapan sebetul niku haram sedoyo soyo nempen atau sehat ini soyo nempen petengi hati ini ya orang pati ya orang pati atas atas nempen ya orang pati petang tetang nempen niku nek haram kejauhan ini uang niku nek makan haram anggota ini awak kabeh ini kaya kebondo orang iso ngakoni taat orang iso ngakoni bapak belas buatan dua semangat ibadah ah ibadah itu rasanya kaya wawal uwe mak pak
Nopo malih sak temu gagah rencana badhe nandangi kalian dunya. Kuwe mangkat. Ngene tiyang sing kuwat dan kuwat budal teng teng sate kotan. Dan piye kono dan oleh masjid iki dan dini ya mumpung sik esuk mumpung rum panas kan mboten. Mikire mboten iki. Dadi dijak ibadah ya kaya wong-wong bot-boten rasane kaya kuwe mangkat. Niku kabeh mergo nopo? Kandutan singa. Nek boten ngaji, boten ngerti, Pak. Boten ngerti. Boten ngerti. Dan terus rasane awake kabeh iki gak piye-piye dianggap biasa. Padahal kula jenengan saged bukti niku mergo kandutan singa. Tiyang niku nek mangan ya salah, dhateng dunya senenge kelewat. Demene teng dunya kelewat. Ngelarang-ngelarang semangat ini guru dunia berdua semangat gulai kuliah murid tengah kira dunia malah gitu kan karena bisa kau yang haram itu yang terakhir ini dampak yang paling bahaya uang ini makan haram ngamal soleh ngibadai buatan diterima dungani buatan dikun kabulatan Allah ini pun yang pangan haram berarti kosok bali ini makan sing halal. Atau monggo kulon jenengan wis dicoba sak kurang-kurang te pokok ngati-ngati karo awake dhewe kuriye niku slamet sing disuwun niku slamet. Mboten namung teng donya mawon, teng donya wis sak kira tepak suwe. Malah sing penting niku teng akhirat. Teng akhirat niku napa? Selami lamipun boten wonten telase. Teng mriku urip-urip terus gak bakal mati. Nom terus gak bakal duwe mboten mateng dunya nek gak sakira kan. Kalau sing penting awake dhewe niku dingati kanthi kaya ngoten niku bagian sama apa? Bagian saka dalane gayuh slamet. Akeh wong pengen slamet tapi gak gelem liwati dalane slamet. Akhire ya ora teko ning gone slamet ora liwat dalane slamet. Tetep ndi niku napa bahayanipun perkawis ingkang haram. Kama kaya keterangan fil hadis ingkang tetep ing dalam hadis